Sayang sekali, tangisan histeris Dude Harlino saat digugat oleh Alisa Subandono sang istri. Ini penyebabnya. Diketahui, akhir-akhir ini nama Alisa Subandono jadi viral. Perubahan bentuk tubuh yang sangat kurus memicu berbagai spekulasi dari kalangan netizen. Alisa Subandono yang dulu begitu segar dan cantik serta menawan kini berbanding terbalik usai menikah dengan suaminya Dude Harlino. Muncul dengan bentuk tubuh yang kurus kering bak tinggal tulang membuat warganet kaget melihatnya. Ada yang menduga Alisa Subandono tak bahagia selama membina rumah tangga bersama sang suami Dude Harlino. Ada juga yang menduga bahwa Alisa Subandono tertekan batinnya. Kini mencuat kabar jika Alisa Subandono gugat cerai sang suami Dude Harlino. Alisa Subandono dan Dude Harlino dikenal sebagai salah satu selebriti yang jauh dari kabar miring. Keduanya selalu tampil harmonis di berbagai kesempatan hingga dijuluki sebagai couple goals. Kendati demikian, belakangan muncul kabar bahwa Alisa Subandono memutuskan untuk menggugat cerai sang suami. Kabar itu disampaikan oleh kanal YouTube Basa-basi Gosip pada Minggu 26 Februari 2023 lewat video berjudul Alisa Subandono gugat cerai Dude Harlino, gosip artis hari ini, Basa-basi Gosip. Meski baru 2 hari diunggah, video berdurasi 2 menit 58 detik itu telah ditonton hingga 3.927 kali. Lantas benarkah klaim yang dibuat tersebut menyebutkan bahwa Alisa Subandono gugat cerai Dude Harlino? Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya. Berdasarkan penelusuran bahwa Alisa Subandono menggugat cerai Dude Harlino adalah salah. Dalam video tersebut, narator hanya menjelaskan perubahan bentuk tubuh Alisa Subandono yang terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Aktor tampan Dude Harlino mau tak mau harus rela dikaitkan dengan kondisi Alisa Subandono yang terlihat makin kurus. Terkait postur tubuh sang istri yang dinilai terlalu kurus, Dude Harlino juga tak mau menanggapinya dengan serius, ujar narator di video tersebut. Warganet bahkan tak segan-segan menuding rumah tangga Dude dan Ica tengah ada masalah. Namun Dude dan Ica menepis tudingan miring tersebut. Keduanya mengaku tetap harmonis, sambung narator. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.